will come back again with our channel New Dimension. Informasi buat Banana Plan. Selamat datang kembali di New Dimension. Back to garden, kembali berkebun. Kali ini kita akan berbagi tips tentang budidaya pisang kepok. Dan kita update hasil dari pengobatan pisang kepok yang terkena serangan hama. Tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng. Jika sebelumnya melihat video saya tentang pengobatan pisang kepok, kali ini akan saya tunjukkan hasil dari pengobatan tersebut. Ada beberapa perbedaan hama pada pisang kepok. Jika menemukan pisang kepok yang batangnya roboh, itu berarti bukan terkena serangan porongan. Bedanya adalah di situ, hampir sama. Batangnya biasanya ada warna merah bercak seperti darah. Kita langsung saja menuju ke batangnya. Ini adalah batang pisang yang terkena hama, tetapi karena penanganannya dari awal, jadi hamanya tidak meluas. Contohnya kita ulangi lagi ya, seperti ini. Jika menemukan lubang pada batang pisang seperti ini sebenarnya adalah lubang bekas gigitan kumbang. Penanganannya kita semprot dengan larutan bawang ataupun kunir untuk menghindari gigitan yang lebih dalam. Efeknya biasanya menggigit bisa tembus sampai ke dalam dan akhirnya pisang bisa roboh. Seperti ini masih tahap ringan karena sudah disemprot. Semprotnya sebenarnya cukup dari bawah saja. Oke guys, langsung saja kita tebang. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk contoh yang tidak disemprot adalah seperti ini. Batangnya digigit habis sampai ke dalam, akhirnya pisang roboh. Jadi bedanya dengan porongan adalah di situ. Untuk video penyemprotannya bisa lihat di video sebelumnya. Oke, sekian, terima kasih.